sudah disambut begitu dengan adanya banyaknya batu andesit dan wiranya pakai batu andesit ini. Jadi ini memang area punden ini dikeramatkan begitu ya oleh masyarakat setempat dan mempunyai sejarah panjang bila lokasi ini diteliti dengan mendalam. Karena apa? Di sini banyak sekali artefak berupa batu andesit ya, batu balo andesit yang kemungkinan ini merupakan bagian dari bangunan kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Sukonilo, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nah, di penelusuran kami kali ini saya akan mengajak teman-teman telusuri Nusantara untuk melihat begitu ke sebuah pemakaman umum yang dikeramatkan oleh warga Sukonilo yang bernama Mbah Tosari. Nah, seperti apa makam keramat ini dan ada apa di sana? Tetap ikuti perjalanan kami. Ya, seperti ini ya lokasinya teman-teman. Ini berada di sebuah pematang sawah, persisnya di tengah-tengah bener ini. Jadi akses menuju lokasi ini tadi kita melewati kurang lebih 200 meter dari jalan-jalan desa ya. Jadi masuknya itu agak nyelempit. Dulu tidak bisa dilewati, namun sepertinya saat ini pemerintah desa ini membangun jalan ini ya. Dulu itu hanya galengan sedikit gini nih, dan parkirnya jauh sekali, kita harus berjalan sekitar kurang lebih 100 meteran begitu. Jadi diparkir di tengah-tengah sawah, kan agak jauh. Saya bilang tadi kan 200 meter gitu ya, jadi kita di tengah-tengah itu sudah nggak bisa sepeda motor. Dan untuk kedepannya ini mungkin bisa dilewati ya, karena mau di entah di ya dileterkan. Oke, karena terlihat di ada di pasang apa batu kombung itu, pondasi batu kombung di kanan kirinya. Jadi ini benar-benar ada pembangunan begitu oleh warga desa. Artinya ini benar-benar masih diperbaiki dan masih ya. Saya pengunjung itu nyaman dan memudahkan akses menuju lokasi ini ya. Dan konon di sini itu banyak sekali batu andesit. Apakah betul ya? Coba kita lihat. Dan ini berada tepat di tengah persawahan. Jadi lokasinya itu untuk menyendiri itu cocok sekali mas ini mas. Kita ini di sore hari ya teman-teman ya. Ini senja kita. Surup. Kamen terasa nggak? Agak anget tadi. Iya mas. Bener ya, kita saat memasuki itu nggak hoax ini ya, real ada aura yang anginnya itu panas gitu ya. Loh ini loh ya, kayak aneh gitu ya. Semoga kita dilancarkan, kita kesini untuk menguri-uri begitu ya peninggalan leluhur kita, tidak ada maksud lain dan tujuan yang jelek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Nah, di sini kita sudah disambut begitu dengan adanya banyaknya batu andesit dan batu bata ya. Batu bata seperti ini sangat besar sekali ukurannya ya. Ini ada dua dan ada pecahan-pecahan lainnya seperti ini loh, deploan ya. Nah, ini untuk membuat jamu begitu ya pada masa lalu. Ini mas pecahnya mas di sini. Pecahnya banyak ya, potongan dari ini. Oh itu, betul. Kayak lumpang kecil gitu ya. Banyak begitu artefak yang tersebar dan ini ceceran batu bata. Jadi kombinasi dari struktur yang ada di sini kemungkinan pada masa lalu adalah modifikasi dari batu andesit dan batu bata ya. Namun batu batanya untuk yang terlihat di sini sudah tidak terbentuk dan sudah terpecah-pecah. Ya memang sulit ya untuk memecah batu andesit. Jadi yang terpecah memang batu batanya. Nah,
kalau batu andesit kan keras. Betul. Dan ini banyak sekali batu andesitnya, Mas. Tadi di depan tadi kan sudah dua ya. Coba kita hitung satu persatu banyaknya batu andesit di sini ya, sebelum kita memasuki area pemakaman ya. Jadi ini 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi di sini ada 13. Di depan sini 13, 14, 15 berarti. Dengan yang di depan 15. Dan ada lagi yang di samping ini, teman-teman. 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 26 ya. Di sini 26. Apa ada lagi di sekelilingnya? Dan ini ada batu bata ya yang tercecer begitu. Nah, sudah tidak ada lagi, Mas ya. Jadi berapa tadi ini? 15, 16, 17, 18, 19, 26. 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34. 34 bukan ini ya. Total keseluruhan. Bos. Bukan total keseluruhan ya, masih ada lagi ini yang terlihat dipasang untuk makam ya. Selain batu nisan, pinggirnya ini pakai andesit ini, Mas. Iya ya, Mas. Iya. Berapa tadi itu? 34. 34 itu yang 34 ya. Batu nisan. 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42. Ya kurang lebih ini ada sekitar 60. Mungkin ratusan juga bisa, Mas, yang masih. Iya, mungkin yang sudah kelihatan. Yang terlihat ini kira-kira ya 60-an ya. Mungkin ada yang terpendam. Masih ya, dan masih terpendam. Ditemukan. Karena lokasinya sendiri seperti agak gundukan ya, agak berdunduk begitu ya. Kita masuk, Mas. Kita coba lihat. Ini sudah masuk maghrib, Mas. Iya, iya, kita maghrib. Mohon maaf ya, kita melanjutkan dan kita tidak ada unsur maksud lain. Ya, kita di sini menguri-nguri begitu ya. Niatnya. Nih, sebelum kita tidak bisa terlihat ya di sini karena nanti gelap begitu. Nah, assalamualaikum ya ahli kubur. Jadi teman-teman, di sini ada 4 makam begitu yang terlihat, dan entah makam Mbah Losari ya. Mbah Losarinya itu yang mana? Mungkin beliau itu sepasang kekasih begitu, atau yang lain itu juga apa ya, seperti pengawal atau santrinya begitu ya. Jadi ini memang area punden ini dikeramatkan begitu ya oleh masyarakat setempat dan mempunyai sejarah panjang bila lokasi ini tetap diteliti dengan mendalam. Karena apa? Di sini banyak sekali artefak berupa batu andesit ya, batu balok andesit yang kemungkinan ini merupakan bagian dari bangunan kuno pada masa era kerajaan begitu ya, yang difungsikan saat ini dipakai untuk sebuah makam ya. Dan seperti ini, Mas. Sama Candi Arimbi itu, Mas. Soalnya kan tempatnya itu tidak jauh ya. Bisa jadi seperti itu, Mas. Namun mungkin di sini sendiri ada sebuah bangunan begitu ya yang mungkin belum terungkap. Nah, masih menjadi misteri dan perlu untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam, karena yang muncul saat ini batu andesitnya ini tidak sedikit ya, banyak sekali dan masih utuh. Ya, masih utuh. Ini sebagian difungsikan sebagai makam ya, makam-makam ini. Ini pinggirannya pakai batu andesit ini. Seperti itu. Dan makam Mbah Tosari sendiri entah yang mana. Jadi saya tidak ingin memperdebat ya. Memang tempat-tempat yang dianggap sakral yang selalu kita kunjungi seperti itu, semuanya ada sebuah makam yang memang dikeramatkan oleh masyarakat. Entah maksud dan tujuannya apa, saya tidak ingin membahas hal itu. Namun kita berpikir positif saja. Mungkin maksudnya mbah-mbah kita
ya, yang meyakini bahwa ini adalah sebuah punden atau makam keramat itu agar tidak dirusak begitu ya. Mungkin tujuannya gitu saja mikirnya. Ya entah maksud lainnya apa, yang penting mereka masih melestarikan dan kita masih bisa merasakan bahwa di sini loh masih ada sebuah peradaban yang nantinya di masa lalu mungkin ada orang-orang yang kompeten yang bisa meneliti area ini. Jadi kan bisa terlihat ini seperti batu andesi dan artefak lainnya yang nampak itu ya, bisa dikaji lebih dalam. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri karena waktunya sudah maghrib begitu dan nantinya sudah gelap ini. Tidak ada akan pencahayaan. Gelap ya, tidak ada pencahayaan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu.